Nggak pikir Reno tadi. Loh kok Reno ada di sini? Ayah. Di sini bukannya olahraga, ngadem. Saya tuh paling seneng. Nanti suka ada put lewat. Kan ini bermuara ke sana, ke laut ya. Jadi di sini banyak dermaga untuk perbaikan kapal. Itu ada putnya. Bongkar muat. Tuh ada put. Bongkar muat kapal yang mau ke offshore, mau yang ke bawa-bawa barang box. Itu saya kasih lihat, ini ada but. Ah, ya kan? Nanti dia menuju ke sini. Dia arahnya mau ke laut. Tenang aja, nanti lewat ya. Tuh, cakep kan? Wow, wow, wow. Inilah salah satu view kota Kebi, Kuala Belait di Brunei. Cantik, cantik. Ah, kalau ada kalau mau lihat but-but cantik ya, nanti kapan waktu saya mau ke arah sana, di sana ada kapal-kapal nelayan, kapal-kapal but-but yang transportasi air gitu ya. Dia banyak parkir di sana juga. Yang tadi saya bilang but-but untuk mau ke offshore pun ada. Cantik ya. Saya sama Damar tuh kalau jogging ya mampirnya ke sini sampai agak siang. Sampai agak siang tuh. Ini di sini tuh podium kalau ada acara atau apa. Tuh. Ruang duduknya. Terus di sini saya sering kali lihat kalau seperti ada apa namanya, seperti minggu atau hari libur itu biasanya ada function mereka seperti perkumpulan motor, perkumpulan sepeda, BMX juga ya. Pokoknya kayak gitu, saya sering kali motor tuh motor gede gitu maksudnya ya. Karena kalau motor-motor kecil di Brunei agak jarang. Gitu, justru motor gede gitu. Ya ada sih satu, satu, dua, tiga tuh seliweran. Itu kayak box apaan itu? Box apa? Material ya. Kita ke bawah aja. Oh, ini polisi air, polisi air. Polisi air. Ini polisi air, bukan mau ke offshore. Dia memang suka mondar-mandir kan? Ada bongkar muat, ada yang perbaikan hotel, view hotel, view-nya bagus. Lain kali kalau saya makan di sana saya kasih tunjuk ya. Gitu. Kayak gitu. Ini boot-nya namanya pilot. Masing-masing booth biasanya ada namanya ya. Ada pilot, ada apa ya? Sakinah, no? Nah, Sakinah itu namanya. Sakinah, iya Sakinah. Ini Sakinah. Itu tulisannya di sini. Sakinah, kelihatan nggak? Oke ya. This is a fisher boat. Night for the fisherman. That's it. Ini podiumnya seperti ini.
view-nya bagus. Ya. Ya, kapasitas 100 orang lebih lah. Ya, 500 orang sama berdiri kan? Oh, tuh kan ngadem lagi. Oh. Di sini luar biasa enak. Kadang saya sama Damar sama Bapak suka iseng, ayolah. Kita duduk-duduk di sini gitu. Kalau biar udara panas tapi kan ketutup ya, ada tudungnya, ada payungnya. Terus saya inisiatif bawa camilan makanan gitu sama jus, duduk-duduk minum gitu. Tapi saya nggak suka, pernah beberapa kali saya kesini suka ada sampah, misalkan ya gelas plastik tuh orang main taruh aja botol plastik juga. Jadi buang sampah jangan sembarangan ya. Nanti saya kasih lihat lagi, saya tunjukin lagi view-view yang bagus lagi. Saya mau jogging ke taman sana. Di situ ada alat-alat untuk gym. Pergunakan alat-alat bagus. Oke ya. Saya sambil mau rekam gambar juga, Damar mau coba, dia lagi interest sama parkour. Got some scratch over here. I'm fine. Oke, okay, kita ke taman dulu. Ada rambu peringatan. Dilarang. Ini suka ada buaya. Kalau pas air lautnya pasang gitu ya, buaya nggak boleh berenang gitu. Ya iyalah, mancing pun nggak boleh di sini. Dermaga. Lihat dari dekat. Ada kapal-kapal lagi perbaikan. Ini biasanya ada kapal-kapal parkir lagi perbaikan kayaknya kan. Tapi ini cuma satu saya lihat. Tuh. Ya. View bagus. Going to apa? A park. There will be a fitness facilities, gym, outdoor gym. Yeah, we're going there right now. Ini tamannya kita nih. Ah, nih seperti ini nih. Yang saya paling nggak suka, orang nggak bertanggung jawab, udah minum nggak cari tempat sampah untuk buang, padahal di sini banyak tempat sampah tuh, ya kan? Itu di berbagai tempat banyak tempat sampah, tapi mereka nggak buang pada tempatnya, main tinggal gitu aja. Saya yang paling nggak suka tuh kayak gitu tuh, jorok. Nggak bertanggung jawab. Leg and back stretch. Quite fun. Ini ya si Damar dulu seneng banget kesini. Baru pertama kali kesini itu kan kita setiap kali ada ketemu jalan nih,
ada lihat taman kayak gitu, dia selalu minta berhenti. Walaupun cuma untuk mau prosotan, ayun-ayunan, tapi kalau sekarang begitu ada taman kayak gitu, ditawarin, ayo Damar, turun prosotan, dia nggak mau, malu. Iyalah orang udah gede, anak-anak kecil yang pada main di situ. Di sini ramenya tuh kalau sore itu lebih rame. Kalau pagi masih banyak yang beraktivitas. Jogging tracknya lumayan panjang, capek. Tadi saya udah sampai 9 kali 9 putaran, lumayan. Nggak boleh mancing. Gitu. Jogging tracknya putar dari sini ya, sini terus putar, sini terus sampai sana putar, itu lumayan. Mungkin satu round itu ada 1 kilo mungkin ya, 1 kilo lah ada. Hah? Satu putaran ini? Ah, mau setengah panjang loh ini, sampai ke situ. Iya. Nah, ini ada kedainya. Kalau, hah? Ya udah, kamu sana. Mau foto. Ngadem dulu sebentar, kedainya belum buka, tapi aduh, wangi ayam gorengnya enak banget. Ini nih yang ini nih enak ayamnya yang ini. Oke. Okay. Oh, ada perahu. Ada boat lagi agak besar. So, there's some jogging track. Jogging tracknya tuh sampai sini. Jauh kan? Ini tambahan sih, tambahan aja. Cuman bukan wilayah taman yang tadi, tapi tetap aja ada jogging tracknya. Jadi saya rasa satu lingkaran itu, satu putaran itu ya memang 1 kilo, Damar. Ya kan? Tuh. Kebanyakan kalau pagi-pagi ya banyak foto-foto aja. Ada aktivitas lain. Ada fotografer juga. Hah? Fotografer. Ya mungkin dia bikin momen apa gitu. Ada kamera. Dan alat. Tapi kalau sore lebih banyak family time. Jadi mereka yang kebanyakan keluarga muda gitu, yang punya anak 1, 2, atau 3 yang masih kecil-kecil ke taman gitu. Tapi kalau pagi agak jarang, cuman momen foto-foto gitu kan masih agak sepi. Nah. Sana nggak ada jalan. Kedainya sebelah sana. VIP di bank. Police station. That's it. Yeah, that's it. Police station. Water force. Here. We're going to eat here? Yeah. Kita makan di sini. Okay, let's go. Okay. Oh yeah. Rame. Minum 1,70. Kayaknya barley ini 1 ringgit ya. Ini 70 sen. Di sini tuh biasa kalau tempatnya penuh kayak begini, itu kita satu meja bisa sharing sama orang lain. Jadi bukan berarti keluarga gitu.
ada telurnya. Mana ya? Mana? Oh, okay, ya. Telurnya. Telur dua, bubur sudah dua. 7 ringgit. Sama cakwe 2 ringgit. Ya. Akhir pekan kayak begini nanti ada ini apa namanya, bazar ya, bazar kayak bazar gitu, makanan ringan, minuman makanan ringan kalau akhir pekan tuh gitu. Ini gedung ini yang tadi kita makan, kedai ini ya. Jadi setengah ini di sini untuk kedai muslim, yang ini untuk kedai non muslim. Walaupun di kedai yang non muslim ini nggak jual ada yang haram-haram gitu, tapi yang jualan tuh mereka non muslim, jadi tetap dipisah. Jadi yang mau ke makanan halal sebelah kiri, ini sebelah kanan gitu. Pulang jogging hampir ke kedai beli mie goreng aja, yang penting ada untuk makan siang, nanti tinggal sayur gampang. Biar pengen pulang untuk istirahat. Sampai juga sih. Biasanya kita nggak sampai terlalu siang gini ya namanya. Cuman ini karena bukan Jumat, kan biasanya Jumat ini Sabtu. Kalau Jumat itu kita waktunya terbatas dan kedai-kedai nggak banyak yang buka. Karena terbentur sama jam 12 sholat Jumat sampai buka lagi jam 2. Tapi jam 12 untuk sholat Jumat itu sekitar jam 11 itu udah mulai pada tutup lagi untuk kedai-kedai gitu. Jadi banyak beberapa kedai yang akhirnya memang nggak buka dari pagi, bukanya setelah jam 2 aja gitu. Tapi kalau hari Sabtu long weekend juga untuk anak-anak ya, khususnya karena mereka udah selesai exam, jadi banyak yang libur. Saya lihat tadi di sini rame, banyak sebagian besar pada buka. Kalau kamu lihat kedai-kedai ini rolling door-nya udah ketutup, itu bukan karena mereka nggak buka, justru mereka yang tutup ini, mereka yang bukanya tuh subuh, kedai subuh, gerai-gerai subuh. Jadi mereka subuh-subuh udah buka untuk breakfast yang pagi-pagi. Banyak yang orang mau ke offshore atau habis sholat subuh pada mampir ke sini. Nah, mereka sekitar jam 8, jam 7, jam 8 udah tutup. Gitu. Enggak ada siang, enggak ada sore gitu. Jadi dia memang bukanya memang khusus untuk subuh aja. Tapi kalau yang lainnya sepanjang hari. Tunggu mie gorengnya. Dua pack dalam satu kantong mie goreng. Jangan dibuang-buang dong airnya. Jalan lagi. Potong-potong jalan. Udah agak panas. Jadi matanya kelinyeng-linyeng. Gak kuat ah. Udah ya. Sampai ketemu di rumah aja. Dadah. Faster Damar. Segar, udah mandi. Aduh, ampun. Oke, lanjut kita makan dulu yuk. Makan dulu. Ini mie yang tadi. Ini yang tadi beli nih, kayak gini. Jadi, aduh. Mie goreng. Ini ada. Aduh. Toppingnya ayam goreng gitu loh, kayak gini. Porsinya banyak juga ya.
haus banget. Kasih. Ya. Kamu deh ya. Saya jarang-jarang minum gitu ya, pakai es. Cuman ini haus banget. Capek juga ya. Soalnya sampai siang sih. Itu kalau saya nggak bikin es batu kan, jadi beli esnya kayak gini. Ah. Tuh kayak gini esnya yang udah jadi air batu. Air batu tuh batu es. Gitu. Ini cuma $1 Brunei. Nggak bikin es. Jadi kalau mau aja baru beli, kalau enggak ya enggak sedih ya. Ini pas kebetulan masih ada. Oke, selamat makan. Makan dulu. Seger banget. Saya belum sempat sisiran. Dah. Pokoknya yang kepo sama video-video saya, jangan lupa untuk subscribe supaya saya tambah rajin untuk bikin video lagi. Terus like sama komennya. Juga kunjungi Instagram saya. Terus sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Tam yang challenge, kita udah ada 2 mangkok masing-masing samyang dan segelas air. Kalau nggak kuat, bukan diangkat tangan tapi angkat gelas terus minum ya. Di